Okay guys, Assalamualaikum. Okay, hari ni aku akan bagi tahu korang next step, iaitu selepas dah jadi fotografer dengan videografer, iaitu foto editor dan juga video editor. Okay, so, okay, hari ni aku akan ukaikan korang macam mana basic beginner, macam mana korang nak start jadi videografer ni untuk jadi video, terus kepada video editor dan fotografer jadi foto editor. Okay, okay, let's start. Okay, first sekali, korang mesti akan ada PC kan. Memang, yes, ada certain orang kata, ah, tak apa guna laptop boleh. Tapi bagi aku, laptop tu tak bagus sangat sebab korang tak boleh upgrade. So, kalau korang nak beli laptop, korang tolong beli yang terus ke arah yang dah maju. Macam contoh, korang beli laptop gaming. Laptop gaming dah tak perlu upgrade pun. Aku tak rasa pun nak upgrade. Sebab laptop gaming kot, dia cukup perfect lah. Memang mantap lah kalau dapat laptop gaming. Tapi, if korang budget, tight budget, memang tak ada duit. Duit ni cukup-cukup lah, terpala ke. Ah, okay, ni saja saya keluar. Okay, first, korang kena buat PC tu sendiri. Kenapa aku cakap kena buat PC tu sendiri? Sebab kalau korang bayar orang untuk buatkan PC untuk orang, yes, memang mahal. Harga dia boleh naik sampai RM500, RM600. Nampak tak? Korang boleh kurangkan RM600 untuk satu PC. So, kalau korang dapat kurangkan tu, boleh lah buat beli item-item lain. Contoh macam korang nak upgrade barang-barang korang, barang-barang fotografi korang, videografi korang, belum perfect lagi. Sebab korang nak kena ada PC juga kan, untuk edit, untuk bagi kat customer. So, korang better save lah duit tu, korang buat sendiri. Buat tu, aku takkan bagi tahu sekarang lah. Aku akan bagi tahu lain kali. Okay, tapi yang first, spek yang korang kena ada. First, korang kena ada Ryzen 5 at least 2600G. Yang ni memang mantap, bagi aku dah cukup. Memang ngam-ngam je, atas pagar lah. Kalau nak lebih hebat lagi, korang boleh upgrade lah benda-benda lain. Dan aku amat-amat prefer untuk korang pakai Ryzen. Sebab Ryzen, harga murah, performance mantap, lagi mantap daripada Intel buat masa ni lah. Okay, okay, korang juga kena ada 16GB RAM at least. Sebab untuk software-software editing ni memang berat. Diorang memang kena carry macam-macam. Macam contoh Premiere Pro kan, Premiere Pro at least 16GB. 16GB tu atas pagar. Photoshop 4, 8GB. 8GB boleh run. Tapi 8GB tu, kau nak render lambat. Semua korang nak buat, semua je lambat. So 16GB ni bagi aku ideal. Tapi kalau upgrade lagi, lagi mantap lah. Okay. Dan korang juga kena ada graphics card. Sebab kalau PC korang, kalau yang terbaik adalah Quadro. Nama dia Quadro. Graphics card Quadro. Tapi untuk starting, jangan beli tu. Beli je yang gaming je. Macam yang aku prefer kan, 1650 Super. 1650 Super ni, dia murah. Performance dia pun padu. Okay lah. Untuk editing, untuk starting, yes, memang ramai orang prefer untuk korang beli benda ni dulu. Okay, graphics card tiga ni memang kena ada. Okay, next step untuk videografi. Videografi kalau korang nak edit, korang mesti akan ada software. Software buat masa ni memang banyak yang kena bayar. So, untuk starting, korang pakai je DaVinci Resolve. Bukan yang pro punya. Sebab pro kena bayar. DaVinci Resolve je. Sebab aku tengok software kat DaVinci Resolve ni dah cukup lah. Memang okay lah. Dah boleh untuk starting belajar, starting run korang punya apa-apa kerja, memang mantap. So, aku amat-amat prefer sangat guna je DaVinci Resolve ni. Dan next time, bila dah ada duit, okay, korang upgrade lah. Kau korang lah nak buat macam ni pun. Okay, next pula, korang kena ada internet yang laju. Dan kalau siapa yang guna data tu, maaf sangat. Sebab kalau untuk editing, untuk share dengan klien, no, very susah. Sebab performance untuk data amat-amat slow. Dia punya megabyte per second tu sikit. So kalau macam internet pula yang paling okay, starting dia 30 Mbps. 30 Mbps ni cukup, tapi jangan orang lain pakai pada waktu korang pakai. Sebab nanti dia akan memperlambatkan kerja korang, okay? Okay, last thing yang korang kena tahu adalah shortcut key dalam korang punya software tu sendiri. Kalau macam Premiere Pro, dia ada lain. Kalau Photoshop ke, ada lain. So, korang kena belajar, kena cari macam mana dia punya shortcut key tu untuk mempercepatkan kerja korang. So, bila cepat kerja siap dan klien puas hati, klien akan share dengan orang lain. Orang lain pun akan panggil korang. Korang akan dapat banyak job. Job korang pun dapat siapkan lebih awal. So, nampak tak? Kebaikan korang tahu shortcut key ni memang banyak. So, better korang cari shortcut key ni. Kat YouTube pun ada ajar sebenarnya. So, cari. Dan benda ni memang bagi aku amat-amat penting. So, baguslah untuk korang kan. Supaya untuk cari nafkah, cari duit tu, memang senang lah. Okay? Okay. Untuk masa ni, tu saja yang aku nak share. Sebab benda ni penting juga untuk korang yang nak memulakan kiri korang kan. Takkan dah ambil gambar, dah buat video, tapi tak comparekan video, tak buat gambar tu lebih vibrant ke something kan. So, korang kena belajar sendiri software tu.
Mungkin aku akan ajar sometimes pada masa akan datang. Tapi buat masa ni, ini je yang aku akan share. Okay, bagi yang rasa video ni bermanfaat, tolong like, share dan subscribe video aku supaya aku boleh kembangkan lagi dan boleh share dengan lebih ramai orang. Dan mana yang rasa tak penting, tolong share kat orang yang rasa video ni penting supaya diorang dapat menggunakan video ni sebaik mungkin dan korang pun akan dapat benefit juga sebab korang share video ni, okay? Itu saja daripada aku. Aku PE. Bye.